Hai semua, berhubung sekarang sedang PPKM, maka video kita kali ini kita isi tentang kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SD Negeri 01 Leksana. Ini adalah tempat di mana istri saya mengajar. Sebelumnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar saya makin semangat dalam berkarya. Yuk kita lihat fasilitas apa saja sih yang ada di SDN 1 Leksana. Yang pertama, kita memiliki fasilitas untuk mencuci tangan jauh sebelum adanya pandemi. Dan kita pun mempunyai taman dengan berbagai macam bunga yang indah. Selain itu, di bagian depan juga tersedia fasilitas untuk bersantai bagi anak-anak di saat jam istirahat. Di bagian belakang gedung juga tersedia toilet yang digunakan untuk keperluan siswa tentunya. Untuk perpustakaan SD 1 Leksana, tempatnya di pojok ya, tapi untuk fasilitas dan kenyamanan masih tetap terjaga. Dijamin nyaman deh. Untuk fasilitas selanjutnya adalah ruang guru. Dan untuk di sebelahnya disediakan juga UKS bagi siswa yang bersebelahan dengan ruang kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah kita bisa lihat prestasi yang sudah didapatkan oleh SD Negeri 1 Leksana. Dan ada ruang tamunya juga loh. Untuk ruang kelas, kita mempunyai 10 ruang yang bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Thank you.
dan untuk ruang kelas 6 ada di lantai 2. Yuk kita lihat siapa saja sih bapak ibu gurunya. Di akhir video, kita akan lihat sederet prestasi yang telah didapatkan oleh siswa-siswi SD Negeri 01 Leksana.